Oke bosku, balik lagi bersama gue dan sekarang masih bersama Satria ya bosku. Ini nggak tahu dah ini part yang keberapa karena konsumen gue ini beli part tertentu yang bikin dia penasaran ya bosku. Jadi dia beli VPOS sama karbu 28, cuma untuk karbu 28 gue stop dulu karena gue ada karbu PWK yang 28 ya. Jadi gue coba pakai karbu yang PWK 28 yang ada dulu gitu ya. Jadi nggak usah beli baru dulu. Karena ini mau percobaan dulu ya bosku. Ini sebenarnya motor tuh semalam udah dicoba-coba ya sama dia, udah enak, katanya udah oke gitu loh. Cuma dia cuma dia ngasih barang ke gua ya tadi itu karena barangnya itu dia VPOS, terus apa namanya manifold yang Bipro sama EIS. Jadi dia pengen pakai EIS juga, pengen nyobain katanya kan gitu. Karena emang ini masih standar sih. Jadi manifoldnya juga standar, terus untuk karbunya ini masih 26 ya bosku. Ini pakai PWK yang 26, manifoldnya standar ya bosku, dan membrannya pun standar. Nah, gue juga kurang paham juga ya, ini maunya konsumen gue kayak gimana ini. Baru bingung juga, karena emang semalam udah oke sih untuk motor ya. Sekarang dia mau coba pakai ini, ya agak gimana ya. Jadi intinya untuk VPOS pun ini dia pakai VPOS 3 ya. Ini VPOS 3. Stoppernya pun emang rasa kurang presisi sih ya bosku, gua cek juga kurang presisi. Dan untuk di bagian lidahnya, lidah membrannya ini dia kurang presisi juga. Nah, jadi dia goyang. Jadi si lubang lidahnya ini dia kebesaran ya bosku, dia nggak presisi gitu. Ya, kedepannya antara kita bikin secara manual atau kita beli lagi ya bosku. Oke, jadi intinya biar presisi lah. Karena VPOS-nya juga VPOS yang biasa ya bosku, bukan yang ori. Dan ini pun untuk manifold kita udah akalin ya. Barusan tadi gua bor, terus gua kasih untuk supply apa namanya all sum juga ya bosku. Dan nanti kita bakal akalin buat EIS-nya dah. Terserah dah konsumen gua temunya gimana. Intinya motor itu semalam udah enak sih ya. Dia pun berikut dari dia pun motor udah oke. Sekarang ditambahin lagi ya oke lah. Kita gaskan ya bosku. Jadi ini sudah terpasang ya untuk PWK 28, terus intake nya cuma si tabung ES ini nggak kepasang ya bosku, agak sulit juga buat masang ya. Soalnya gue agak bingung buat nempatinya karena untuk body kan pastinya dipasang sih. Jadi gue nyari di mana kayaknya agak susah ya. Masanya mau di luar body gitu loh, kan kurang bagus lah dilihatnya. Kalau misalkan di body ya kepanjangan lah selangnya. Jadi agak bingung gua mau pasang YS ini. Jadi sementara gua nggak pakai YS ini ya bosku. Jadi kita upgrade di VPOS, terus apa namanya manifoldnya kita pakai Bipro, dan untuk karbunya kita pakai PWK yang 28 ya bosku. Kayaknya untuk akselerasi ini nambah ya, soalnya karbunya kita pakai yang 28, untuk akselerasi kita pakai yang 28, terus ditambah lagi ini VPOS ya, kita tinggal coba jalan aja sih. Jadi untuk coba jalan
kita tes dah. Cuma yang ngetes bukan gue ya, langsung yang punyanya aja deh gitu. Jadi biar gimana dari konsumen gue untuk upgrade-an dia yang dia pengen gitu ya. Ini gimana lah, entah lebih enak dari sebelumnya atau gimana, kita cek ya bosku. Gimana? Enak. Enakan ini? Enakan ini. Enak kah? Enak. Bawahnya juga agak loyo tapi enak nariknya. Ya kan katanya pengen kayak gitu. Enak. Enggak seresponsif kemarin. Tapi pas kita minta masih tetap narik. Atas ya.